Yang nantinya yang akan mewakili lomba kompetensi nasional di Solo pada tanggal 24 Mei. Untuk itu dimohon para peserta dan untuk itu untuk mempersingkat waktu ya, kita minta arahan dari Pak Linson bagaimana nanti pelaksanaan lomba ini yang akan kita laksanakan 2 hari. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Nah, nanti nggak boleh pakai iwo-iwan, harus kalian, dan itu punya tim. Ya, seperti itu. Nah, VM Visual Merchandising ini sebenarnya diambil dari WordSkill. Ya, diambil dari WordSkill. Tujuannya adalah supaya yang namanya pemasaran ada peningkatan, bisa ke WordSkill. Kan kalau dari segi film up itu kan dasarnya memang perkantoran. Ya, kalau mesin bisnis itu memang dasarnya untuk transaksi biasa. Kalau bazar itu juga biasa. Nah, cuma ini diambil dari WordSkill. Tujuannya sebenarnya mannequin challenge ya. Jadi visual ini kita ambil yang gimana caranya anak-anak itu bisa mendesain. Sebenarnya kalau di WordSkill itu harus menggunakan yang namanya AutoCAD. Ya, tetapi waktu di Malang kemarin di Nasional Malang itu hanya 8 peserta yang mengikuti lomba LKS Nasional VM. Ya, itu cuma dari beberapa peserta itu yang diambil adalah cara membuat sketsanya manual. Jadi menggambar, menggambarnya itu 5 jam. Ya, 5 jam itu kalau di nasional produknya, aksesorisnya itu tidak dikelihatankan, ditaruh di dalam box. Tapi ada temanya. Temanya batik Nusantara. Nah, sekarang pun masih menggunakan itu. Ya, karena masih menggunakan kisi-kisi tahun 2016 yang VM. Karena ini baru. Ya, jadi rencananya besok pas kita lomba tanggal 27 hari pertama itu anak-anak membuat sketsa. Sketsa itu sesuai dengan apa yang ada di depan. Kayak manekinnya, nanti manekinnya tertelanjang, nggak boleh menggunakan pakaian, aksesorisnya juga diberantakin. Ya, jadi peserta silakan menuangkan pikiran, ide atau kreatif bagaimana mendesain Windows display itu harus menarik pelanggan. Ya, contohnya misalkan kalau kalian menaruh manekin sebelah kiri di pojok, terus aksesorisnya sebelah kanan semua. Nah, itu tujuannya ada. Apa tujuannya kalian membuat itu? Itu harus kalian pertanggungjawabkan. Semua yang ada di dalam apa? Tempat display aksesoris itu tidak boleh ada yang kurang. Ya, harus semua digambar, dimasukkan, dan nggak boleh ditambah. Nggak boleh dikurangi, nggak boleh ditambah. Harus sesuai. Ya, harus sesuai dengan apa yang ada di aksesoris di depan. Ya, jangan kalian wah tambah ini nanti di situ nggak ada figura ditambahin, itu salah.
ya. Jadi hari pertama kalian membuat sketsa. Sketsa mungkin dari Pak, ya di sini ya. Mungkin dari Pak Dadan juga sudah disampaikan ya alat-alatnya. Ya, kalian bawa pertama itu pensil Bobbi. Terus pensil warna paper castel yang 36 warna. Ya, terus drawing pen 01. Kalau di nasional itu ada 01, 03 sampai 010. Ya, kalau kita pakai 01 aja dulu. Ya, tujuannya adalah untuk setelah menjadi gambar, misalkan gambar Metin itu udah jadi gambar orangnya, itu kalian pakai drawing pen. Supaya apa? Pada saat kalian mengasir warna, itu nggak keluar. Nggak keluar jalur, bentuknya ada. Ya, tuh. Jadi hari pertama seperti itu. Hari kedua itu nanti hasil gambar yang kalian sudah jadi. Nanti hari pertama 5 jam selesai nggak selesai kumpulkan ya. Ya, nggak ada yang namanya jeda waktu kalau di VM. Nah, hari kedua kalian nanti setelah kumpul semua gambar sketsa itu diberikan ke kalian semua. Karena ini tempatnya banyak, ada 20 peserta ya, Pak. 18 peserta. Jadi nanti kalian siap semua ya. Nanti kalau juri bilang mulai, silakan. Kita kemarin sepakat waktu 20 menit ya, Pak. Ya, waktunya 20 menit. 20 menit itu sudah termasuk presentasi. 15 menit mendisplay. Ya. 5 menit presentasi. Presentasinya di tempat, nanti juri yang turun. Yang bertanya nanti juri yang bertanya, juri yang turun. Ya, yang istilahnya yang namanya aksesoris kayak lampu lighting, terus lampu apa tuh? Klip-klip. Nah, itu kalian harus taruh di mana? Apa yang kalian harus tuju dengan lampu itu? Ya, lampu itu ada fungsinya. Kalau di VM itu, lampu itu ada fungsinya. Kayak lampu sorot, tujuannya untuk apa? Ya, karena kalau kalian pergi ke mall, kalian lihat di toko itu. With this team, I choose the ethnic concept.
Jadi peserta lomba nanti sketsa, timnya nanti ke atas membawa dan memasang merakit barangkali ya, karena sudah menyiapkan tuh dari sana tuh yang tempat displaynya itu, nanti timnya nanti merakit di sana di hari Senin. Kosong, semuanya harus kosong, manekin juga masih telanjang gitu kan, kosong semua, hanya menyiapkan tempat. Nanti displaynya yaitu di hari Selasanya itu hari yang kedua. Nah, timnya kita sepakati antara 3 sampai dengan 5 orang. Jadi jangan bawa tim sekelas gitu kan, 36 banyak. Kasihan nanti di tempatnya nggak muat. Ya. Itu antara 3 sampai dengan 5 orang untuk satu peserta, ya. Timnya nanti akan merakit menyiapkan tempat untuk display-nya. Itu barangkali Bapak Ibu tambahan nanti dari saya, mungkin nanti kalau ada tambahan silakan. Tambahan itu untuk hari pertama. Kalau sekarang kan kalau kita standar nasional harusnya di depan sudah ada. Jadi duduknya itu pakai kayak kursi buat kalau tempat kuliah. Ya, jadi langsung kursi meja, dia langsung ada. Nah, cuman kalau di sini karena tempatnya juga terbatas, nah makanya tadi saya sudah koordinasi kepada dan kalau kalian di sekolah masing-masing sudah mempunyai amenity masing-masing, punya aksesoris masing-masing, difoto saja. Tapi fotonya usahakan manekinnya posisinya tidak menggunakan pakaian, ya masih polos. Terus aksesorisnya juga kalau bisa masih berantakan, ya. Karena kalau sudah jadi kalian nggak punya ide, ya. Usahakan di sini adalah ide kalian, kreatif kalian, ya, yang bisa dituangkan ke sketsa gambar itu. Gimana kalian membuat gambar? Untuk membuat display, tambahan itu untuk hari pertama. Kalau sekarang kan, kalau kita standar nasional harusnya di depan sudah ada. Jadi duduknya itu pakai kayak kursi buat kalau tempat kuliah. Ya, jadi langsung kursi meja, dia langsung ada. Nah, cuman kalau di sini karena tempatnya juga terbatas. Nah makanya tadi saya sudah koordinasi kepada dan kalau kalian di sekolah masing-masing sudah mempunyai amenity masing-masing, punya aksesoris masing-masing, difoto saja. Tapi fotonya usahakan manekinnya posisinya tidak menggunakan pakaian, ya masih polos. Terus aksesorisnya juga kalau bisa masih berantakan, ya. Karena kalau sudah jadi kalian nggak punya ide, ya. Usahakan di sini adalah ide kalian, kreatif kalian, ya, yang bisa dituangkan ke sketsa gambar itu. Gimana kalian membuat gambar untuk membuat display?